driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the phone, so I built my tablets tall. Balik lagi di Crown Clone Reptil. Jadi kali ini kandang gue ada di sini, nggak seperti biasanya. Biasanya di depan rumah gue, sekarang dia ada di depan rumah gue, cuman lebih depan lagi. Gimana nyebutnya ya, pokoknya depan lah. Nah, jadi ini kondisi kandang gue sekarang lebih tertata rapi. Ada 2 tera, baru 2. Nantinya bakalan banyak tera-tera di sini, tapi buat dijual pastinya lebih murah. Bahan kuat, bisa kalian lihat sendiri, biawak-biawak galak semuanya masuk ke sini. Tapi bukan ini sih yang pengen gue video. Anjir, sorry guys, kontennya agak sedikit berasap ya. Nah, soalnya ini rada malam, jadi kontennya ya beginilah. Jadi gue mau ngasih lihat ke kalian kegabutan gue di malam hari sih, lebih tepatnya. Jadi kebetulan gue punya masalah, tapi ini masalah pribadi, jadi gak mungkin gue bawa-bawa ke konten. Sebenarnya gue rada males bikin konten, cuman ya ada beberapa dari kalian yang nyemangatin gue karena ya gue ada sedikit trouble, sedikit bermasalah. Tapi ya no problem. Cuman masalah simpel. Jadi gue kali ini mau ngasih lihat ke kalian perkembangan Varanus Vinci gue. Aduh, Vinci gue kebetulan lagi sakit guys. Gue langsung buka aja. Ini kandang yang gue salah kunci, soalnya tadi gue habis pergi jadi buru-buru. Up. Varanus Vinci ya, atau Varanus Coley. Bebas lah kalian nyebutnya apa. Nah, ini dia Varanusnya ada di dalam. Kalau begini aja kelihatan kayak Salvadori ya, padahal dia Vinci karena motifnya sih. Ini guys biawaknya, dia masih rada jampi. Terus dia kebetulan bermasalah di hidungnya yang sedikit terluka. Terluka karena apa? Gue sendiri gak tahu dia terluka karena apa, tapi yang pasti dia terluka, kesian. Nah, kenapa kandangnya gue pindahin ke sini? Karena yang pertama sekali di sini kena matahari pagi ya guys. Jadi kan kadang gue bangun tuh siang, kadang sore. Gila ya gue bangun ya. Ini semua demi kalian loh. Jadi kalau kalian gak support gue sih kacau. Karena gue ini jujur, gue masih belum mampu buat nyewa editor, kameramen juga. Jadi semua-muanya gue masih sendiri. Support dari kalian lah yang penting buat gue. Kalian beli barang gue aja itu udah salah satu, termasuk support dari kalian. Pokoknya reptil apapun kalian cari, cukup kontak di Crown Clone, insya Allah ada. Kalau nggak ada nanti gue adain buat kalian lah. Apa sih yang enggak? Kecuali hewan-hewan yang ini ya, yang berbahaya buat dijual belikan, yang dilindungin pastinya, itu nggak ada. Dia bermasalah di hidungnya guys, kasian banget. Dia nggak begitu jampi sebenarnya, pendekatannya aja sih yang penting.
Dia ini Cina. Mungkin dia rada stres karena kebetulan dia lagi shedding, lagi ganti kulit ya guys. Ini juga salah satu ciri-ciri shedding yang kurang bagus, tipis, terus basah. Itu kurang bagus. Yang bagus tuh rada tebel, terus kering. Untuk reptil apapun, shedding yang bagus itu kulit shedding-nya tebel, terus kering. Lebih bagus lagi kalau ngeletek sendiri. Jadi reptil apapun itu shedding-nya lebih bagus kering dan dia tebel. Kalau ini kan tipis ya guys, tipis terus rada lembab. Ya tipis terus rada lembab. Ini sebenarnya kurang bagus. Itu tandanya ada sesuatu yang salah di diri reptil kalian. Nah, kayak ini. Nah, Varanus vinci ini nggak dilindungin ya. Dia mirip banget indicus, cuman dia bukan indicus. Dia masih masuk keluarganya indicus, dia indicus kompleks. Masih satu keluarga lah sama indicus. Cuman dia nggak dilindungin ya guys, jadi aman banget buat dipelihara. Buat kalian yang pengen pelihara indicus, lebih baik jangan. Tapi gue gak berharap ini juga. Gue gak munafik kok. Gue kadang suka ada kipan yang dilindungin, tapi dilindunginnya gak kayak buaya, harimau, enggak. Tetap biawak, kayak nebu. Kadang gue punya nebu. Cuman gue semenjak masuk ke dunia YouTube ini, jadi kalau mikir, kalau mau beli hewan yang dilindungin tuh rada mikir-mikir ya. Nah, tapi ini Vinci ini aman buat kalian yang mau melihara indicus. Lebih baik melihara Vinci kalau kalian gak ini. Cuman kalau kalian masih pengennya indicus ya no problem. Gua gak ngelarang kalian kok. Gua gak kayak YouTuber lain yang pokoknya hewan yang dilindungin gak boleh dipelihara. Munafik. Gua gak nyindir apapun ya. Cuman ya munafik aja. Kadang-kadang kan ada kalanya juga ngekip hewan yang dilindungin. Ya kan? Kalau ngomongin apendik, itu sebenarnya apendik belum tentu dilindungin, tapi dilindungin sudah pasti apendik. Karena apendik itu masih dalam apa ya istilahnya, konservasi gitu, kayak terancam punahnya lah. Kayak apendik 1 itu udah terancam punah. Paling ya populasinya bisa kehitung. Jadi apendiks itu ada tingkatan-tingkatannya juga. Jadi jangan sembarangan ngomong apendiks. Karena apendiks itu sendiri belum tentu dilindungin, tapi dilindungin udah pasti apendiks. Kalau Vinci ini jarang ya gue free roam. Karena yang pertama sekali karakternya juga masih jampi, jadi gue masih rada males. Terus kadang dia pengen gigit, cuman dia gak pernah gigit. Jadi kalau gue sih, gue pribadi ya, ngelihat karakter biawak itu, kalau dia gak melet, kayak gini kan dia gak melet nih. Nah itu kita harus patut waspada, kalau gue pribadi ya. Karena kita kan gak pernah tahu ya kapan moodnya dia bagus, kapan moodnya dia jelek. Tapi kalau udah melet, nah itu paling gak udah adalah kepercayaan kita buat ngehandle-handle manja. Nah kayak ini kan udah mulai melet nih. Nah ini udah pasti udah mulai gue handle-handle. Nah ini Vinci Varanus Coley. Dia overall mirip banget sama indicus karena masih satu keluarga juga, mungkin indicus kompleks. Cuman dia gak dilindungin. Gue berkali-kali ngomong gak dilindungin karena kadang ada orang yang salah tanggap Vinci dilindungin, padahal Vinci gak dilindungin ya guys. Rudy Collies gak dilindungin, apalagi Bengalensis yang notabene dia dari luar. Kadang di asalnya sendiri dilindungin, di impor belum tentu. Makanya orang-orang luar ngekip Prasinus, indicus, itu mereka gak takut karena ya kalau udah masuk ke wilayah mereka aman. Sebenernya gak aman juga sih, cuman ya paling gak ya gitulah. Susah jelasinnya. Nah, ini sebenernya dia lagi shedding ya.
Nah, tuh lagi shading tuh. Ini shading di ekornya. Kadang suka gue bantuin gitu, gue takut gagal shading. Tapi kalau emang belum ngeletek, benar-benar ngeletek, nggak gue letekin. Cuman kadang mereka ada yang udah ngeletek, terus nempel-nempel kan gregetan gue ya. Pasti itu gue ambil. Ush. Dia masih nggak mau dihandle gitu guys. Beda sama Indikus, apa Indikus kan jadinya. Gara-gara ngomongin Indikus, gue nggak ngekip Indikus ya. Sini nggak ada Indikus. Kalau ada pasti gue kontenin. Walaupun itu dilindungin, gue gak peduli karena toh gue bukan untuk jual beli. Gue cuman mau edukasi ke kalian. Kayak waktu dulu gue pernah ngevideoin Argus, Argus dilindungin. Gue gak peduli. Toh gue juga buat edukasi kalian. Nah kalau si Rudy Collis ini dia lebih jinak ya guys. Lebih asik lah karakternya. Gue lupa ini kuncinya kali ya. Nah, dia lebih asik karakternya. Dia lebih mau dihandle lah ibaratnya. Nah. Mau kan dihandle? Nah, meletnya dia juga itu salah satu pertanda bahwa dia ini biawak yang bagus. Karena gue pengen gue ambil gitu loh lidahnya, cuman cepet banget lidahnya. Gak ada liurnya ya. Gue juga bingung liurnya dia itu di mana sebenarnya. Nah mungkin sekian dulu dari gue ya, karena kebetulan ini udah malam juga. Jadi sekian aja dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.